Juri sopo, kelas sopo. Men, iya. Diketik wae engko terus di pejet suwi engko semat iso. Berarti ya. Yo, tes. Andrew Tank 01. Adaptasi oke. Okay. Adaptasi oke. Okay. Warna dia masih coklat. Warna masih coklat. Turun lah gue. Yo, makan temen nih. Turun. Aduh, kan mau sempet flaring. Itu biasanya kenapa, Pak? Biasanya kaget, bisa. Dia nggak kebiasaan rame gitu. Ya, bisa juga kayak gitu. Bisa juga dia capek. Itu dua karakter kan gitu. Berarti respon kaget tadi. Mungkin kaget, mungkin dia capek juga bisa. Nanti dia habis flaring langsung turun lagi. Kalau kaget enggak mungkin, soalnya kan yeah. Kita dari bawah. Ada yang komen cuma ambil nafas kah? Enggak, kalau ambil nafas dia ke atas. Atas dia flaring. Ya. Flaring. Coba ya. Dicek nanti di video rekaman tadi. Iya. Nanti disimpan. Nah, wajib disimpan. Wajib. Oke ya, masih ada 10, warnanya masih kurang, ini nggak kelihatan, anatomi dia terlalu gendut, proporsional dia terlalu gendut. Lanjut. Lanjut ya. Tank 2. Adaptasi oke kan di atas. Di gradasi ekor udah, di rim gradasi ekor udah. Orange cuman di warna gradasinya belum keluar. Ini masih tipis-tipis, tipis banget nih atas warna. Ketika poin gradasi ini keluar, maksudnya birunya ini keluar, terus ini juga keluar, orange keluar, itu poin maksimal di rim. Cuman kalau kayak gini, ini di rim atasnya itu putihnya juga belum pekat, terus birunya kurang, terus apa di ekor juga kurang di gradasi birunya itu. Jadi poin rimnya berapa? Ini poin rim tetap 3, nggak bisa di 4. Ya kan? Masih 10, mentalnya masih kurang. Warna juga masih kurang. Anatomi. Anatomi oke. Ya, apa nih? Lanjut tank nomor 3. Satu kali gerakan. Oke, ikan mau. Mental dia masih kurang.
rim masih kurang, warna juga sama masih kurang, kasih 10 warna kurang, rim ya kurang, mental kurang, di anatomi. Nah nih, Andrew, anatomi itu ada poinnya 4. Ketika dia fin dorsalnya 3/4 dari badan, apa sama-sama badan, itu ukurnya badan itu yang depan, 3/4 dari badan depan dorsalnya, bukan yang belakang. Kalau belakang dia mesti lurus runcing, itu ngukurnya yang dari yang depan ini. Oh, ya kan? Nah yang ini depan ini tipenya. Itu kalau dia udah 3/4 dari badan atau 1 kali badan itu di poin maksimal 4 ketika dia nggak ada minus. Tapi ketika dia ada minus dikurangi 1 aja. Ketika dia kayak gini di dorsalnya dia nggak dapat, gondrong lah ibaratnya orang orang Jawanya berarti gondrong nggak dapat. Terus apa ada minus itu berarti dia poinnya 2. Ayo tanya apalah. Menang baik. Jauh menang baik. Anatomi sisi hilang bawah. Itu hitam. Ini ada keterangannya sobek di tank apa? Sobek di tank. Sobek apanya? Mana yang sobek enggak ada ya? Saya ada sisi enggak. Panitia siapa? Kalau panitia nara. Ini sobeknya di apa? Tapi enggak ada itu ya. Batangnya ini sobeknya. Tapi enggak ada sisi. Enggak. Tapi enggak ada sisinya. Fin aman ya toh? Fin aman. Ini sobeknya sobek ya? Apa? Sobek fin dorsal apa? Fin ini siapa? Sobek di tank itu sobek apa? Tidak. Soalnya yang minus itu sisik hilang dia di bawah. Sisik bawahnya dia hilang. Sisik bawahnya dia hilang, kanan kiri hilang satu-satu. Sedangkan di sini sisiknya enggak ada loh. Ada. Ini apa? Sobek apa? Gak tahu. Yang nulis siapa sih? Kok permanen? Warna biru kok ya? Warna aja bro, tulisan 6 dia. Terus nanti ini anu, ada apa, ini emang anu komplain ya? Ini karena di sisik, sisiknya hilang. Sisik hilang, bukan sobek. Lanjut, tank 04. Ini kok ini ya, gak tau yang denger sih. Baru ada loh limbata kayak gini. Andrew. Limbata Andrew kayak gini. Biru. Berarti kalau ada bekas robek di sirip minus 1 ya. Ya betul. Ini bukan robeknya, bukan di sirip, tapi sisiknya mas. Sisik badan hilang dia. Dan kagak sih biru niki hilang. Kagak sih. Rim niki hilang kabeh, dorsal hilang kabeh. Ini warna niki biru-biru kok biru. Terus ngerti iki soal apa? Kita apresiasi aja kita warna. Soalnya di SOP enggak ada kan warna badan rim bata, warna badan Andrew biru. Apresiasi aja buat yang punya. Cuman di rim dia masih kurang. Rim masih kurang, mental juga kurang. Sedang membidik ya om. Apa? Sedang membidik gitu. Tapi mas yakin biru? Cakep. Baru tahu. Tank 04. Baru tahu warna badan biru. Entah pantulan cahaya apa kira udah biru. Sirip ekor gelombang. Dan apa? Sirip ekor gelombang. Dan atas. Sirip ekor gelombang. Oh, ya, tulang.
Iya, okay. Lumang, oke. Okay. Lanjut tank 05. Kertasnya oke. Mental oke, flaring. Diri masih kurang, warna masih kurang. Itu anatomi ini kok ini. Enggak ada yang tanya, Bu. Tanya protes apa? Ada ini. Apalan? Tomok ya. Nomor 4 warna point 3 ya. Nomor 4. Iya, misalnya ini Mas, aku serius. Serius baru pertama kali lihat Andrew warna dasar badannya itu biru nih. Iya, point 3. Ini benar-benar biru, sedangkan di point ICC enggak ada tulisan point biru. Ini warna dasar badan nih loh. Biasanya coklat, abu-abu, putih, hitam. Ini biru Mas, bener biru. Besok lihat wis. Aku cuma ngapresiasi sama yang punya aja. Keren kan nih? Keren. Soalnya di posisi saya enggak ada warna biru kayak gini. Ini biru, bener-bener biru. Warna dasarnya biru-biru laut gitu loh. Saat ini banyak. Besok lihat bayi Mas. Lihat langsung. Lanjut. Keren, yakin keren. Tank 05. Oke, lanjut tank 06. Kertasnya oke. Kertasnya oke. Kurang. Rim masih kurang, gradasi enggak ada. Mental flaring. Keren kayak topi ini COVID. Topi itu kuning, ngerak biru bah. Iya betul, enak biru ya kong. Oh iya, ini tulisannya ya. Gurih kayak. Bungkus. Apik tangan jar, yakin. Tapi aku pindah tank balik rak yuk. Iya sih. Tenang serius sih. Yakin aku. Aku soalnya Andrew, Libata, korban terus ya. Yang lokasi ireng tekan rumah. Adaptasi oke. Okay. Lanjut tank 07. Warna biru. Adnoklah biru, oh, tapi iya, hitam biru. Dia. Tapi atasnya gelap, ya? Gelap. Dia birunya enggak biru kayak gitu, birunya biru laut mulu. Nek kayak gini sering lihat, masih sering lihat. Cuma nek biru laut mulu. So cerai kono. Adaptasi oke. Okay. Adaptasi oke. Okay. Warna udah lumayan. Rim gradasi ada, cuman di warna oranye masih kurang. Oke. Okay. Warna oranye masih kurang, terus mental dia flaring. Anatomi fin dorsal dia bergelombang. Ini bukan ring tapi bergelombang nih. Oh, riting lah berarti. Pucuke, pucuke. Cuek riting. Oke. Terus dia belum bisa dikatakan gondrong karena ini. Space dorsal sama badan nih, gede badan nih Masian. Oh iya iya iya. Sip. Lanjut. Lanjut. Tank 08. Hitam ya. Oke, ya. Oke. Warnanya masih kurang. Hitam juga marah-marah masih lagi. Oke, oke. Warnanya masih kurang. Dirim juga masih kurang. Mental dia flaring. Kesel gitu, hitam banget mah. Hitam gitu, cet gitu. Beda ini dia kan masih ada apa kayak ya. Ini masih ada kelompok dan kesel pasti. Kami oke lah. Oke, nah kami oke. Oke, lanjut tank 09. Ini nih, ikan yang kayak gini aku tanpa interaksi. Aku kasih poin berapa di mental dia, poin 4 karena dia udah teritori. Oh iya. Ini bedain sama ikan yang ini, usianya dia belum cukup, ini usianya udah cukup. Dia udah tahu ini wilayahku. Oh, ini giro aja ning kene gitu. Rakotnya jadi dia. Jadi yang kayak gini poin 4. Mental 4. Adaptasi oke. Adaptasi oke. Warna masih kurang gelap. Warna
masih kurang. Gradasi oke, cuman di rimnya dia enggak, rimnya itu nih, rimnya tipis banget, terus enggak ada merah sama sekali. Rim bawah putihnya hampir enggak kelihatan, Pak. Oh iya. Ya kan? Tetap birunya. Heeh. Anatomi nih, fin apa? Fin dorsal at depan. Nekuk 2. Nekuk 2 ya depan. 2 ya kan? Poinnya berapa? Berarti 1. Eh, sih, bentar. Dorsalnya dia sama badan 3/4 dari badan. Berarti masuknya gondrong-gondrong. Yang dihitung depan, bukan yang belakang. Nek belakang kabeh pasti lebih gede sekawak. Cuma nek depan ini dia 3/4 dari badan. Samain sama ikan-ikan yang lain tadi. Tulangnya kan? Melengkung ya, Pak? Iya, yang ini. Melengkung semua. Ini berarti di poin berapa? Ketika dia minusnya 2, berarti kan dia dikurangi 2. Iya. Tapi dia dorsalnya masuk kriteria harus poin 4. Berarti ini di poinnya 2. 2. Bukan poin 1. Karena dorsalnya ini 3/4 dari badan. Oh iya. Oke. Okay? Oke, lanjut tank 10. Dotasi oke. Warna masih coklat. Mentalnya kurang. Mental kurang. Warna masih kurang gelap. Warna masih kurang. Rim gradasinya juga masih kurang. Gak keluar sama sekali birunya. Ini dia belum ada 3/4, dia masih setengah badan. Cek belakang. Ini beri paru sama dia. Oke, masuk 3/4. Oke. Dia enggak teritori kayak itu tadi kan. Ya. Juga tanpa itu. Terus mana lagi? Lagi lanjut. Ya. Tank nomor 11. Adaptasi oke. Adaptasi oke. Limbata sampun, Mas. Cek di IG. Masih oke, warnanya masih kurang. Warnanya oke. Hampir gelap, rimnya yang kurang, sorry. Mental juga kurang. Mental kurang. Tapi oke. Tapi gak kontrol. Oke, aman, lanjut. Tank 12. Gradasinya keluar tapi putih, rimnya nggak ada semua. Ini rim putihnya nih, dorsal nggak ada nih. Rim iya, dorsal nggak ada. Tetap birunya ya. Kan itu. Kelihatan. Nah ini karakternya dia, dia ngedoknya cuma di bawah. Adaptasi 10, warna dia udah gelap. Rimnya parah, mentalnya juga masih kurang, dia karena flaring di bawah. Terus ekornya dia keriting. Oh yang keriting itu belakang, Pak. Ekor keriting. Oke, lanjut tank 13. Dan impresi utama dan interaksi mau adaptasi oke lah. Warna kurang, rim juga kurang, mental kurang. Anatomi dorsal ada nih, coak. Dorsal atas coak. Jelas-jelas. Oh iya, coak. Lanjut, tank 14. Ini beda lagi sama kejadian tadi, dia flaring tapi, oh gerak dia. Oke, poinnya berapa kok? Poinnya tetap 4.
karena dia tanpa interaksi kan langsung ya, langsung kan. Belum empat karakter itu yang satu. Oh enggak, dia tadi cuma flaring interaksi aja sih, enggak bisa di poin 4 nih ini sama tadi kan. Tapi dia interaksi, maksudnya di poin 10 di adaptasinya. Tapi di mental dia belum bisa poin 10. Kirain mau main ini langsung ini. Lah mundur. Wah. Sis. Bosnya seneng ya. Wah, ini di mentalnya. Ora sidap di men kah. Ngeprank tok ya. Malah mundur, Pak. Mager. Sakti. Ya. Robin yang nulis lo. Salah yang tadi, salah nulis. Nih mental tak ganti mas, soalnya tadi ngeprank. Soalnya tak kirain flaring langsung muter gini. Soalnya tadi, oh ini cuma interaksi ngedok yeah. Terus habis itu tak lho, langsung gini. Tapi baru mundur mana. Oke. Lanjut nomor 15. Oh terpisah. Waduh. Waduh. Jadi tabrakan ini. Tank 15 gelap, karena udah hampir gelap tapi belum maksimal dia adaptasi. Oke, soal di marahin Mas Farhan nih kita. Ring masih kurang dia. Terus dosal dia beberapa di tengah nih. Ada dua tulang lekuk. Nih kelihatan lah, satu dua. Dan dorsal belum, anatomi dua tulang nekuk dorsal, atas ya. Dorsal. Oke, mental dia cuma flaring tangan, anatomi dia poin 2, 2 minus berarti poin 1. Oke. Oke, selesai. Oke, selesai. 15 badan pucat. Pucat ya. Nah. Satu-satu lah. Satu lah.